Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan melakukan vaksinasi COVID-19 di atas kapal nelayan yang baru pulang melaut. Vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan dilakukan di perairan Dermaga Bagan Asahan. Vaksinator dari tenaga kesehatan dari Lanal Tanjung Balai Asahan dengan sigap mendatangi para nelayan Tanjung Balai Asahan saat pulang melaut. Vaksinasi yang dilakukan di atas kapal pada malam hari ini guna mendukung program vaksinasi COVID-19 dengan upaya jemput bola. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lanal Letkol Laut Robinson Hendrik Edwiori menyampaikan vaksinasi sengaja digelar untuk nelayan yang sulit memiliki waktu untuk vaksinasi COVID-19. Banyak nelayan-nelayan juga yang belum teredukasi dengan betul untuk vaksinasi. Oleh karena itu kita jemput bola datang ke nelayan-nelayan ini yang baru melaut, baru datang. Kita tanya bersama Babin Potmar juga untuk melaksanakan vaksinasi. Itu kita edukasi semuanya. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah untuk Angkatan Laut yang telah mendatangi kami yang baru pulang dari laut dan langsung divaksinasi. Program vaksinasi jemput bola yang dilakukan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan merupakan instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang berkomitmen melakukan serbuan vaksinasi di wilayah maritim setiap daerah masing-masing. Dari Asahan, Sumatera Utara, Saufi Simangunsong, TVRI melaporkan.